sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaizu wa tunalu bihil rohaibu wa husnul asmane Mas Ujang Fauzan Jauhari, Madiun 15 Oktober tahun 1991, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Sandowo, Kecamatan Delopo. Kong Bopo Pak Subari, Madiun 30 Oktober tahun 54, tempat tinggal Doho, Kecamatan Delopo. Kong Ibu Bu Hartati Almarhumah, calon istri asmanipun Mbak Dita Ayu Permatasari, Madiun 4 Oktober tahun 97, pekerjaan swasta, tempat tinggal Desa Banaran. Kong Bopo Pak Zainul Arifin, Madiun 26 November tahun 69, pekerjaan swasta, tempat tinggal Banaran. Kang Ibu Bu Binti Solikah, Madiun 2 Agustus 72, pekerjaan swasta, tempat tinggal Banaran. Wali Nasab Ayah Kandung Pak Zainul Arifin, Madiun 26 November tahun 69, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Sambanaran. Mas kawin pun perhiasan emas 2 gram dan uang sebesar pinten nang sini Mas. Nggih. Iki entuk rupiah bareng jenenge. Nggih. Nggih. Pun leres penulisane. Fotone nyancak riru koncone mboten. Pun leres nggih, pun kula ambilirin. Ini Mbak kula ambilin Mbak. Deh, alhamdulillah panjenengan pun Mbak Dita Ayu Permatasari kalian Mas Ujang Fauzan Jauhari badhe melaksanakan akad nikah wonten kalih persyaratan setunggal ingkang berhubungan kalian undang-undang perkawinan tahun 74 atau administrasi fa insyaallah telah memenuhi persyaratan niki tambah malih bebane panjenengan ini kok jenenge swab nggih alhamdulillah negatif mboten wonten permasalahan nggih. Muga-muga paringono sehat kabeh nggih. Lajeng ingkang nomor kali nggih menika ingkang berhubungan kali hukum agama syaratipun wonten kasal setunggal wonten calon manten utawi mempelai. Nomor kali wonten wali alhamdulillah walinipun nasab ayah kandung panjenengan Pak Zainul Arifin bapa Mbak Dita Ayu Permatasari. Kenapa waktu harus ada wali? Karena kita masih mengacu pada mazhab arba la nikaha biwaliin.
nikah tanpa wali tidak sah nggih. Ana perkara mantap liyane ben urusane kono nggih. Lajeng ingkang nomor 3 nggih nika wonten nilah utawi mas kawin arupi perhiasan emas 2 gram dan uang 842.021 nggih. 21 rupiah jadi dipun bayar tunai. Dipun Mbak Dita mbun nampi nopo dereng pun setuju nopo dereng niki mas kawin saking Mas Ujang. Ampun. Ora kurang akeh. Nggih, sing buri malah luwih akeh nggih. Nggih, sing penting padha setujune, padha serujuke wonten mawon nggih. Lajeng ingkang nomor sekawan nggih menika wonten saksinipun ingkang tertulis panjenengan Pak Habib Ahsani nomor kalih panjenengan Pak Jawari ingkang tertulis ingkang tertulis Bapak Ibu sedaya ingkang hadir ing saat punika alhamdulillah 5 syarat telah terpenuhi garang setunggal abdi nikahipun pramila kanthi menika kula namung mengingatkan kemawon monggo Mas Ujang Fauzan Jawari kalian Mbak Dita Ayu Permatasari diniati ibadah wonten ngasanipun Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kudu niat ibadah? Karena wong rumah tangga menghadapi berbagai persoalan, permasalahan selalu datang silih berganti. Saklajengipun nggih nika sepenuhnya panjenenganipun Pak Wali, Pak Ejanel Arifin, Mbak Dita Ayu Permatasari abdi nikahipun hak panjenengan. Monggo pasrah napa pun laksanakan piyambak. Serah nggih. Monggo lan matur. Nggih, ngen matur ben tuntun Mbah Mutin. Nggih, monggo matur dhewe monggo. Pasrahaken dhateng Pak Naib dikaken Bu Bupati, dalem nuwun tulung peningkatan kula ingkang asma Dita Ayu Permatasari. Dikantuk panjenengan Mas Ujang Fauzan Johari. Nggih, Pak Kambi. Pasrah wali panjenengan, Pak Zainul Arifin kapure nikahkan putranipun Mbak Dita Ayu Permatasari kalian Mas Ujang Fauzan Jari putra Pak Subari nanti mas kawin arupi perhiasan emas 1 gram kalian harta Rp842.021 bagi pun bayar tunai. Ngagem basa napa Mas Ujang, Pak kat nikahe latihan apa langsung ben apa nggih alhamdulillah nisaan rodi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin astaghfirullahal 'adzim astaghfirullahal 'adzim أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمته والإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حلا كرما مسبا أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون Saudara Ujang Fauzan Jauri Anda kunikahkan dengan saudari Dita Ayu Permatasari binti Zainul Arifin yang telah pasrah wali kepada saya dengan mas kawin berupa perhiasan emas 2 gram dan uang sebesar Rp842.021 dibayar tunai. Saya terima nikahnya Dita Ayu Permatasari binti Zainul Arifin dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saksi sah ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina Zain alhamdulillah amin Allahumma alibana kama alabtabana adama khair wa alibana Nabi Yusuf wa Siti Sulaika wa nidan Muhammad Qadil Qudha Rabbana hablana minna syajina wa turiyatina Rabbana atina fitina sana wa bila khair wa kandungan syukana wa bila wa musyadzibun wa salamu
Bapak Ibu pilih pelaksanaan Allahumma sholli wa
ning pindo salat wengi lakono Allah.